Segalanya tentang American Lawman menunjukkan kepada kepribadian bilah Cold Steel dengan pelaksanaan reka bentuk dan pembikinan pisau lipat taktikal yang dibuat khas bagi pegawai anggota keamanan untuk segala jenis kerja memotong. Apa khabar kawan-kawan subscribers dan YouTube semua? Pisau lipat Cold Steel American Lawman menunjukkan ciri tentuan yang padat untuk kerja-kerja yang keras dan mencabar. Mata bilah pada American Lawman agak menyusut sedikit yang dimampas oleh kemampuan kekunci triad yang menahan daya hentaman dan kejutan yang hebat dan hulu gagang yang ergonomics dengan mata bilah yang diperbuat daripada besi premium CPM S35VN yang ampuh dengan reka bentuk condong klasik dengan asahan yang cengkung. Reka bentuk bilah yang tidak menggerunkan yang boleh diterima orang ramai sebagai alat memotong semasa bilah digunakan. Alur jari diraut dengan kukuran pada tengkuk hulu gagang yang memberi kegunaan mata bilah dengan penuh bersama paduan jari pada bahagian depan mata bilah yang memadatkan cengkaman dengan ibu jari menekan pada tulang belakang bilah yang memberi genggaman yang selesa, seimbang dan terkawal dengan tidak mudah terlepas semasa memotong. Hulu gagang diperbuat daripada G10 dengan jalinan yang meloket dengan sisik yang tegar walaupun tidak berlapik. Bahagian atas gagang ditutup dan pengepit kocik dilekat tinggi yang mengetap dengan kuat. Semuanya diikat rapi pada lapisan sisik gagang yang memusat mata bilah ke tengah. Panjang ukuran bilah di dalam keadaan tertutup 12.5 cm dan panjang keseluruhan bilah apabila dibuka 20.5 cm. Berat keseluruhan bilah 120.5 gram dengan ketebalan stok mata bilah yang menirus dari 3.23 mm kepada 0.90 mm dengan ketebalan di balik tajam mata bilah 0.90 mm kepada 0.83 dan 0.93 mm pada hujung mata bilah. Tampang mata bilah 3 cm yang melebar dan panjang mata bilah 8.5 cm dengan panjang tajam mata bilah 7.5 cm. Tampang melintang 10.11 mm ia kepada 10.06 mm dan tampang membujur 41.75 mm. Perbandingan dari segi ukuran di antara American Lawman dengan pisau lipat dari Spyderco Para 2 dan Spyderco Stretch 2 Lightweight, ia kedua-dua bilah pisau lipat yang digemari ramai buat edisi dan juga memburu. Bagi yang berminat dengan reka bentuk pisau lipat kerambit pula, sila lihat Bokeh Plus Wildcat yang berkebolehan bersama dengan Fox USA Folding Kerambit FX599, sebuah kerambit lipat tactical asli yang maut. Atau perbandingan American Lawman yang bersama dua bilah klasik Ontario Red 1 dan Ontario Red 2 di dalam besi D2. Dan akhirnya American Lawman yang kecil yang dibandingkan bersama Cold Steel Code 4 yang mengilap mulus dan Cold Steel Recon 1 yang lasak seperti kereta kebal bagi siri pilihan pisau lipat buat pegawai keamanan dan seumpamanya, ya dengan reka bentuk dan tampang mata bilah yang berbeza untuk berbagai kerja memotong. Akhir kata, Cold Steel American Lawman adalah pisau lipat edisi yang bermutu dengan ukuran yang tidak besar dan ringan dalam timbangan dengan tampang yang menipis, duri kecatan, tahan lasak dengan pilihan besi premium yang tajam langsung dari kotak untuk berbagai kerja memotong dengan harga yang mesra pengguna. Adakah Cold Steel American Lawman yang terbaik di antara pisau lipat di pasaran? Bagi pisau lipat yang bermutu tinggi dengan tentuan seperti American Lawman adalah suatu pilihan yang tidak akan silap dan pasti tidak mengecewakan.
Dengan itu, terima kasih kawan-kawan ya kerana menonton dan kita jumpa lagi pada siri video mingguan yang akan datang.